Kudune ya butong iki njaluk bantuane Pak Yang. Jadi hitung-hitungannya masuk duitnya pesenone gue tukang pintu gue kan gue hitung-hitungannya kan profesional tapi ini kita itu orang pekerjaannya profesional hitung-hitungannya orang saking hemate dikerja di dewek terus rasa gue bayari tukang kok rasa gue bisa dineko semaksimal mungkin. Ini ya butong ini jeluk bantuane Pak Yang. Jadi hitung-hitungane masuk duite. Jadi apa nek di pesenone nek gone tukang pintu kuwi kan iku hitung-hitungane kan profesional. Tapi nek iki iki ora pekerjaane profesional. Hitung-hitungane ora. Ya, kono kae kanggo informasi karo kulo. Ternyata yo nyampe kok terima kasih karo Pak Yang terus gelem repot-repot tak repoti ngomong gawe to pagere dino gereja di Pak. Pintu pager. Jadi kira-kira kok regone iki wis ora mutu karo regol yang ngene. Iku ide sing lha kae lho ngene kan. Dari diri makanya bisa nego bosen lah dari diri aku gak jadi ini beberapa Pak Yang ngechat ya. Oke. Nawar tapi, nawar. Orang nawar, rawannya nawar. Karena akhirnya sangat datang. Ya, penol. Ini si penol. Aku gak tadi mulut selang. Ini si penol gitu. Apa tanggung jawab? Ya wis anu Pak, aku terima kasih Pak, berkat untukmu Pak. Ya.
ya, berkat untukmu Pak, berkat untukmu wis. Dipotong-potong untuk apa? Untuk tiang. Tiangnya. Pagar, pagar ini ya. Pintu. Pintu. Enggak roto kuwi? Enggak roto. Iki grenda-grenda ning kuping rasane ya. Panas terus grenda-grenda ning kuping rasane semelet. Saking hemate dikerjani dhewek. Saking hemate dikerjani dhewek. Nah, segitu. Wis ora sanggup bayari tukang kok. Ora sanggup. Wis tak anggarane iki. Wis defisit iki. Wah, wis rugi. Dadi anggarane wis tekor ngutang pisan minus. Wis minus. Gorong kelar, dewangi kerja di dewe. Heeh.
Ojo ras-rasen bayar ora ya Pak Markum. Dipasang, kain pun dipasang. Rasa gigi dilas, pun tetap nongkrong kayak begini. Iya, iya, siap, siap, siap. Hemat, hemat, jadi ini payet. Wes rasa sanggup bayari. Thank you.